Hai semua, selamat datang ke channel Koci. Kali ni Cikgu nak kongsi tentang ni pula. Siti Nurdiana adalah kakak Biras Ira Kaza. Apa ceritanya ni? Telatah dan hubungan mesra penyanyi Siti Nurdiana dan anaknya Muhammad Ryan Nakai sememangnya diketahui ramai. Menurut Siti Nurdiana atau lebih mesra disapa Nana, anak lelakinya itu sememangnya banyak mengikuti perangai dan sifat arwah bekas suaminya yang juga merupakan pelakon Allahyarham Muhammad Faizal Muhammad Yusof. Memang dia banyak ikut arwah abah dia, tak suka makan bawang, semua kena blend, tulisnya. Malah dia juga menyifatkan Ryan sebagai seorang anak yang kuat meskipun diduga dengan kehilangan bapa tercinta pada usia yang masih muda. Sekadar informasi, Nana dan Faizal telah mendirikan rumah tangga pada tanggal 29 April 2006. Hasil perkongsian hidup tersebut, pasangan ini dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, Ryan yang lahir pada 21 Mac 2008. Bagaimanapun, Nana dan Faizal memutuskan untuk bercerai pada 14 September 2009. Faizal menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 1 Januari 2011 akibat serangan jantung. Namun, tahukah anda bahawa Nana dan bekas suaminya, Faizal mempunyai hubungan kekeluargaan dan keluarga pengarah ternama iaitu Syamsul Yusof. Menerusi portal Wikipedia, adik kepada Syamsul iaitu Syafiq Yusof yang juga seorang pengarah terkenal merupakan adik tiri kepada Faizal walaupun tidak menjelaskan dengan jelas siapakah ibu bapa mereka yang berhubung kait. Malah pencarian di internet juga gagal mendapatkan maklumat sahih dan berita mengaitkan hubungan antara Nana dan juga Syamsul yang kini namanya hangat diperkatakan berhubung isu keretakan rumah tangganya dek kerana kehadiran orang ketiga, Ira Kaza. Konflik tiga segi antara Sarah, Syamsul dan Ira umpama sebuah siri drama dipaparkan dalam kehidupan realiti. Apa yang pasti, tahun hadapan netizen akan dihidangkan dengan kisah baru apabila Sarah tetap akan meneruskan tindakan saman terhadap Ira atas dakwaan mengganggu rumah tangganya dalam satu perbicaraan di mahkamah pada Ogos 2023 nanti. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.